Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel guys. Guys, dalam video kali ini aku akan jalan-jalan ke Bandar Sri Begawan guys, untuk melihat situasi Bandar Sri Begawan. Karena Bandar Sri Begawan ini ada beberapa tempat yang sedang melakukan renovation untuk menuju Bandar Sri Begawan wajah baru guys. Nah, seperti apa kondisi Bandar Sri Begawan? Yuk kita ikuti terus videonya. Oke, check it out. Nah, jadi beginilah situasi jalan di pusat kota Bandar Sri Begawan. Dan Bandar Sri Begawan sendiri sebagai pusat ibu kota tidak begitu ramai dengan hiruk pikuk. Jadi pokoknya suasananya itu tenang. Lalu lintasnya tidak terlalu padat. Ya. Nah, Bandar Sri Begawan sendiri untuk menuju wajah baru sedang melakukan beberapa renovation di beberapa tempat ya. Suasana lalu lintas di pusat kota Bandar Sri Begawan begitu lengang ya, enggak begitu ramai seperti di pusat-pusat kota negara lain ya. Nah, ini adalah bangunan dari sebuah museum, yaitu Museum Alat Kebesaran Diraja atau Royal Regalia Museum. Aduh, belepotan banget gue. Susah ya mau ngomong Royal Regalia Museum aja. Menuju pusat kota Bandar Sri Begawan terus melalui Pavu Point ya, Pavu Point, terus melalui bangunan tinggi sebelah kanan itu bangunan tinggi apa ya, aku tidak tahu namanya yang itu. Nah, terus melewati ini jalan Kiangge. Terus upah mau ambil kanan di sini, terus melihat beberapa bangunan yang sedang di renovation di pusat kota Bandar Sri Begawan. Oke, saya ambil kanan sini
Ini di Brunei Hotel. Ya, ambil kanan di Brunei Hotel. Oke. Nah. Tuh. Ini Brunei Hotel, terus saya masuk. Nah. Kita lihat bangunan yang sedang di renovation untuk menuju wajah baru ya. Kita belok kiri ke sini. Ini salah satunya adalah di sini. Nah, itu dia. Nah, itu adalah salah satu bangunan yang sedang di renovation. Sudah tulisannya sudah jadi sih. Ya, kaligrafi ya itu. Tuh. Kelihatan banget kan, jelas banget kan. Tapi tempat ini belum sepenuhnya dibuka. Jadi kemungkinan memang belum 100% selesai ya. Jadi belum sepenuhnya dibuka. Oke, terus kita menuju keluar dari sini. Ini tidak boleh belok kanan ya, harus belok kiri. Oke. Karena harus belok kiri, saya tetap belok kiri. Nah, setelah belok kiri ini, di sebelah sini ada yang sedang dibangun juga. Nah, tempat ini namanya, dulu sih ini pusat informasi untuk turis, pusat informasi untuk para pelancong. Nah, ini sedang dibangun. Jadi kalau ada para turis, para pelancong untuk mendapatkan informasi tentang Brunei Darussalam, jalan atau bangunan, boleh datang ke tempat ini. Nah, oke guys, jadi sampai di sini dulu jalan-jalan aku melihat pusat kota Bandar Seri Begawan, melihat beberapa bangunan yang sedang direnovation menuju Bandar Seri Begawan wajah baru, dan melihat situasi di jalan. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.